Demo ketangkasan prajurit, demo Bravo, demo serangan udara langsung dari pesawat tempur, demo terjun statik, demo terjun free fall, dan ditutup dengan peragaan defile dari para prajurit. Itulah atraksi yang meramaikan peringatan HUT Kopaskas ke-70. Jajaran pasukan khas TNI AU yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia didatangkan ke shelter Grop Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Di tengah guyuran hujan deras, acara ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara yang sekaligus menjadi Inspektur Upacara, Marsekal Hadi Cahyanto. Sehingga kita lihat tadi, pada saat penerjunan, entah itu penerjunan free fall, penerjunan statik, kemudian pembebasan sandera dengan menggunakan pesawat dan sniper, mereka telah menunjukkan profesionalismenya. Sehingga saya sangat bangga dengan perkembangan pasukan khas Angkatan Udara. Semoga profesionalisme ini dan kebanggaan kami memang mampu untuk digunakan pada saat diperlukan dalam rangka mengamankan NKRI. Pasukan elit TNI AU diingatkan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya dan selalu siap menjalankan tugasnya sebagai TNI AU. Alicia Mediana, Vicky Muhammad melaporkan untuk NET.